menjelang mudik lebaran yang akan segera tiba dalam waktu dekat. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik pusat arus mudik di Karawang. Kapolda memantau langsung kesiapan anggotanya di lapangan dan memberi arahan terkait operasi ketupat yang akan digelar menjelang lebaran. Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, Kapolda Jabar dengan jajarannya melakukan sidak ke beberapa pos pengamanan arus mudik lebaran tahun 2012. Sebelumnya Kapolda meninjau lokasi persiapan PAM di pos Cikopo Cikampek. Kapolda Jabar Irjen Polisi Putut Bayu Seno mengatakan bahwa untuk mudik kali ini Polri mengerahkan sekitar 20.184 personilnya, dibantu dengan TNI 3.200 dan unsur Pemda terdiri dari Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan Pemadam Kebakaran. Kepolisian juga saat ini mulai melakukan CB, cara bertindak, yang baru dibanding dengan mudik tahun lalu, yakni memasang pos-pos polisi setiap 4-5 km yang dihubungkan dengan radio komunikasi dari Orari, sehingga masyarakat bisa memberikan informasi seputar kemacetan, laka, dan kriminalitas agar anggota kepolisian bisa segera bertindak. Kalau misalkan dia masalah jalan dari arah Tanjung Pura sampai ke Pamanukan beliau Pak sudah. Oke. Okay. Beliau aja kalau siap. Siap. Awas. Pak sejauh mana Pak persiapan untuk jalur mudik di Jawa Barat ini? Iya, kami dari Polda Jawa Barat siap. Apalagi? Berapa persen dah? Apanya, Pak? Udah berapa persen mungkin kesiapannya? Apanya? Untuk anggota saya 100% siap. Untuk jalan sendiri dan infrastruktur jalan-jalan ini ada beliau yang punya jalan ini. Nanti tanya sama beliau ya. Dan personelnya dan dari personel ya dari Polri itu kira-kira 20.184 tepatnya ya. Kemudian dari TNI 3.200-an. Kemudian dari Pemda itu terdiri dari Dishub, Satpol PP, kemudian Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, itu kira-kira hampir 9.000. Kemudian dari masyarakat, dari Orari, Pramuka, PKS, tadi ada PKS itu kira-kira 2.000. Ya, dari kepolisian sendiri dan efektif kapan mulai dikerahkan mereka? Hamin 9 sudah setting pasukan kita, tanggal 11. Ya. Apalagi? Untuk sistem pengaturan jalur panturannya sendiri gimana? Sistem pengaturan tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu, cuman untuk tahun ini kami dari Polda Jawa Barat ada CB baru ya, cara bertindak baru. Kami memasang pos-pos polisi setiap jarak 4-5 km ada pos di situ. Di situ dihubungkan dengan radio komunikasi dari Orari, kerjasama Polri dengan Orari. Ini untuk memudahkan masyarakat untuk memberikan informasi apakah itu ada kriminalitas, kecelakaan lalu lintas atau kemacetan, sehingga anggota segera bertindak untuk penanganan pertama. Ada pengalihan arusnya gimana Pak? Antisipasi kriminal tetap kita lakukan penjagaan terhadap tempat-tempat rawan dan juga patroli. Ada ya. Pengalihan arus terhadap bis dan? Ya, nanti direncanakan oleh Dirlantas tentu koordinasi dengan instansi terkait untuk pengalihan arus mulai dari yang dari Jakarta masuk ke Dawuan, kemudian masuk ke Cikampek. Masuk Cikampek, ya. Untuk bis itu ya? Ya. Untuk truk Pak, terakhir? Truk Hamin 4 sampai dengan H+4 ini sesuai dengan apa namanya Dirjen Perhubungan Darat. Dan bagaimana dengan truk-truk sembako dan? Kenapa? Truk-truk sembako, pengangkut sembako. Kalau sembako dari dulu kan nggak dilarang itu ya. BBM. Sama BBM. Ya. Apa lagi? Cukup. Terima kasih. Untuk ya. Masalah itu kan, masalah Jenderal SPBU yang itu kan. Apa? Sebagai SPBU di mana? SPBU, restoran, kemudian tempat ibadah yang mungkin akan digunakan oleh pemudik untuk istirahat, sholat. Kita juga adakan pengamanan di sana, pengaturan. Jangan sampai nanti sudah menumpuk di situ, terus ada masyarakat yang datang ke situ. Kita jaga di situ nanti. Kalau sudah full, sudah penuh, dialihkan ke pos-pos atau tempat istirahat, tempat ibadah berikutnya. Gitu ya. Yuk, makasih. Sementara itu menurut Kapolres Karawang AKBP Arman Ahdiat menjelaskan, bahwa untuk para pemudik yang menggunakan roda 2 dapat menggunakan jalur alternatif melalui Johar, Telaga Sari, dan Cilamaya. Pihaknya juga sudah menyiapkan 28 titik pos pengamanan dan 8 titik pos pelayanan sepanjang jalur utama. Untuk semakin mengoptimalkan pemantauan arus mudik,
Korlantas Mabes Polri pun sudah memasang 4 CCTV yang terpasang di Jomin, Dawan, Cikalong, dan Simpang Mutiara Cikampek. Mudah-mudahan tanggal 3 Agustus besok seluruhnya sudah clear. Jadi untuk pengguna roda 2 bisa menggunakan jalur alternatif dengan nyaman dan aman. Sementara untuk yang melaksanakan mudik ke Bandung, nanti koordinasi di wilayah, silakan koordinasi dengan anak buah kami, petugas di lapangan untuk bisa membuka jalur yang mengarah ke Bandung. Pak, untuk penempatan CCTV berapa titik, Pak? Untuk pos pengamanan yang sudah kita siapkan ada 28 titik, kemudian ada 8 titik pos pelayanan, kemudian anggota yang kita terjunkan 1.616 orang. Untuk kamera CCTV sendiri, Pak? Ada CCTV yang dipasang dari Korlantas Mabes Polri ada 4. Jomin, Dawan, Cikalong, sama Mutiara. Oke. Menimbulkan pertambahan arus di Jomin ini, Pak. Untuk Polres Karawang sampai saat ini kita siap benar di Sabtu kami akan survei untuk penempatan ini. Di pos-pos kita kan ada itu. Bisa ditaruh di mana? Bisa. Cukup ini. Tapi kalau misalkan kita sudah pernah buat CCTV, tunjuk kita pasang, kita gunakan beril. Jadi yang seperti kemarin. Kemarin memang ada sedikit permasalahan dengan masyarakat karena masyarakat belum paham tujuan yang dipasang beril itu. Kita copot kembali. Nanti akan akibatnya ke Dawan sampai ke Kompo. Pasar Kumpas cuma di sini sama di sini nanti Pak ada berlaku. Iya. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan, tvberita.com.